Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apakah yang dinamakan syafaat? Maknanya syafaat pertolongan dari Allah, wasilah perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat artinya pertolongan dari Allah, perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti secara kalimat, secara diri. Adapun secara hakikatnya tidak akan diterangkan di tempat umum. Hakikat syafaat itu dilarang oleh Imam Ghazali diterangkan secara hakikat. Dilarang di dalam kitabnya Mungkit Minad Dalal. Kitabnya Imam Ghazali namanya Mungkit Minad Dalal. Nama itu saya ambil, saya jadikan nama Jami'atul Mudzakirin yang saya pilih nama kota Mungkit. Jadi saya tidak merangkum secara hakikat karena dilarang oleh orang-orang tasawuf yang tingkat tinggi. Karena itu rahasianya syafaat. Jadi saya menerangkan secara zahir saja maknanya, bukan hakikatnya, maknanya. Pertolongan dari Allah, wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah syafaat pertama. Yang kedua, mengapa saya mengadakan santunan nasional, bukan santunan lokal. Santunan nasional seluruh Indonesia. Hari mulai memuliakan keagungan kelahiran Nabi Muhammad. Sumber segala sumber apa yang saya lakukan ini dari hadis yang saya tulis dari kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati waman anfaqo dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqo jabalan min dhabin fi sabilillah. Ini sumber dari segala sumber yang saya lakukan pada hari ini dan selanjutnya dan sebelumnya. Ini hadisnya, sumber dari segala sumber yang saya lakukan. Jadi supaya tahu sumbernya. Sebab diikuti orang ribuan. Kalau salah, tanggung jawabnya yang mengajak, yang mengadakan. Jadi kalau salah, tidak tahu sumbernya, apa dari Rasulullah, apa maunya hewanya sendiri, yang tanggung jawab satu orang yang mengajak orang ribuan yang bertanggung jawab. Nah. Di hadis ini sudah diterangkan, man barang siapa sopoi azoma mengagungkan, azoma mengagungkan, menghormati maulidi hari lahirku, kuntu adalah aku syafi'an memberikan syafaat pertolongan lahu kepadanya yaumal kiamah pada hari kiamat. Jadi nanti di persidangan mahsyar namanya, persidangan di akhirat itu namanya persidangan mahsyar. Yang menentukan hanya satu, Allah Ta'ala sendiri. Di semua waktu itu yang diharapkan semua manusia seluruh jagat hanya syafaat Nabi Muhammad, mohon kepada Allah menyafaati orang yang berhak menerima pertolongan. Hanya itu saja yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak ada sumbernya, tanggung jawab dunia akhirat itu orang yang mengajak. Misalnya di sisi kayak itu, saya yang tanggung jawab dunia akhirat ribuan itu adalah saya. Jadi kalau memang salah, tidak ada sumbernya, yang menuntut ribuan manusia itu orang yang mengajak. Kalau yang diajak itu salah, banyak salah yang mengajak. Kalau yang diajak itu dapat pahala, yang mengajak dapat pahala yang melimpah-limpah. Kalau yang diajak itu mau salah, dapat siksaan. Yang dapat siksaan berkali-kali, berlimpah-limpah yang mengajak. Jadi berat seperti saya ini, orang yang terberat dalam sidikiyah, bukan orang yang terhormat. Karena kalau salah akan dituntut. Wahai Tuhan,
saya sesat ini bukan karena saya bodoh. Karena sampai sesat, yang menyesatkan saya itu Kiai Mukhtar itu. Ini saya yang paling berat. Maka itu mesti sumbernya saya cari. Dan sumber ini dari Rasulullah, jadi selamat. Dari kalau saya ditanya, saya mesti matur, ini dari sabda, ini dari dawuh Rasul panjenengan piyambak. Maka tidak gampang. Jadi pembimbing sidikan itu beratnya begitu, sampai saya teliti. Itu satu, syafi'an lahu yaumal qiyamah. Yang kedua, waman dan sopo wae barang siapa anfaqo nafkahkan dirhaman, satu dirham. Dirham itu uang perak seberat 25 dirham. Fi maulidi, di dalam atau untuk mengagungkan hari lahirku. Faka'an nama, maka Rasul membuat perumpamaan. Faka'an nama, maka seakan-akan orang itu anfaqo, menafkahkan jabalan satu gunung mithabin, dari gunung emas, bukan gunung batu, bukan gunung emas. Fisabilillah, di dalam perang sabilillah. Bukan gunung dembaga, bukan gunung perak. Nilainya meningkat sampai logam mulia, yaitu emas. Beratnya meningkat dari 1 gram menjadi 1 gunung. Di sini tidak disebutkan gunung mana. Tidak disebutkan. Kenapa kok nilai meningkat? Karena yang dihormati itu siapa? Yang dihormati itu Rasulullah rahmatan lil alamin. Di situ rahasianya meningkat. Makanya disertai mentaksal, disertai sodakoh. Bukan sodakoh sendiri, sodakoh secara bersama-sama, secara nasional, biar murid-murid sedikit selamat semuanya. Jangan ingin selamat sendiri, jelek. Hidup sendiri, ingin enak sendiri, kaya sendiri, dan sebagainya. Itu orang jelek, berarti ridho, rela orang lain dalam keadaan sengsara. Saya tidak ingin baik sendiri, harus dengan beda masyarakat, karena tidak bisa hidup sendiri tanpa kemasyarakatan. Yang mau mengikuti tuntunan Rasulullah, yang tidak mau tidak apa-apa, merdeka, merdeka. Jangan sampai
kerugian. Kata orang yang bodoh tidak ngerti, enak Kiai Mukhtar itu, enak diikuti orang banyak, dipuja-puji orang banyak, dicaci maki orang banyak. Katanya tidak mengerti tanggung jawabnya begitu. Itu kalau salah nanti dihinakan di hadapan Allah. Jadi itu rasa. Jadi seperti saya ini sangat berat, bukan karomat, bukan sangat mulia, bukan. Tapi manusia sangat paling berat di sidik ya, paling berat. Tidak gampang, tidak empek-empek esok dijual sore. Seluruh manusia ini dimuliakan oleh Allah. Seluruh manusia, bukan satu. Buktinya sebelum manusia datang ke dunia ini, sebelum jutaan tahun sebelum ada, kebutuhannya sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Ini persiapan untuk manusia. Setelah persiapan miliaran tahun bangun dunia ini, baru manusia terakhir diturunkan. Karena persiapan sudah lengkap. Jadi kalau nanti manusia kebutuhannya tak bisa dihitung. Manusia butuh minum, air sudah disiapkan. Manusia butuh udara, oksigen sudah disiapkan. Manusia nanti butuh makanan, semua bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan sudah disiapkan. Manusia memang butuh kendaraan, alat-alat akan jadi kendaraan sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi semua sudah siap, dunia ini lengkap. Ini karena Allah Ta'ala memuliakan makhluknya yang dinamakan manusia. Jadi kalau manusia ini dimuliakan oleh yang membuat sendiri, maka semua manusia ini adalah makhluk yang termulia. Maka tadi saya nyebut hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kan di awal saya nyebut begitu, yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena semua manusia ini dimuliakan oleh Allah, maka jangan sekali-kali penghinaan terhadap sesama manusia. Karena manusia semua dimuliakan oleh Allah. Nanti benturan dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, bagi saya yang paling bahagia, bagi saya ini paling syukur, saya jadi manusia. Itu pol saya, dijadikan manusia. Saya tidak jadikan besi, tidak jadikan perak, tidak jadikan hayawan, tidak jadikan macam-macam, tapi manusia. Laqad khalaqnal insana
bil ahsani takwim. Sampai rahasianya furnamnya Rasulullah saya sebutkan. Mimil mulki, mim itu mulki kerajaan. Terus ha muha, ha itu rahmat, ha irrahmat. Terus dal itu dawam, langgeng, lestari. Itu rahasianya nama Muhammad. Mim ha dal, cuma tiga huruf dok. Mim ha dal, memiliki mulki, ha itu rahmat, dal itu dawami. Kerajaan yang lestari, hakikatnya semua diri manusia ini seperti kerajaan. Rajanya adalah hati. Oleh sebab itu jangan lupa kalau baca alhamdulillah, pertama yang harus disyukuri, syukur saya dijadikan makhluk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu tidur, kalau sudah bangun apa pertama? Bukan seperti kalau karo sampean takut bangun goleki kopine. Tapi Rasul kapan bangun? Alhamdulillah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ahyana, aku diurip paringi urip setelah aku mati. Loh, kok setelah mati? Karena tidur itu saudaranya mati. Jadi tidur itu dulure mati. An-naumu akhul mauti, sabda Rasul, tidur itu saudaranya mati. Jadi pertama yang harus disyukuri itu hidupnya. Nah, dari hidup timbul. Aktivitas hidup. Kalau tidak ada hidup, tidak ada aktivitas hidup. Aktivitas hidup, aktivitas di bidang pertanian, aktivitas di bidang macam-macam, itu setelah hidup. Jadi setelah dilirik, itu kunci aktivitas. Dan aktivitas itu kunci untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat. Jangan mencapai sesuatu yang seperti untuk, yang bermanfaat. Apa artinya hidup kalau tidak hidup, tidak ada artinya. Apa artinya beraktivitas hidup kalau tidak mencapai sesuatu yang bermanfaat? Kalau mencapai sesuatu yang mudarat, membahayakan, tidak ada artinya. Itu untuk saja. Mitenah kesana, mitenah kesana. Oh, rep kok isini mitenah. Itu untuk. Jadi harus yang bermanfaat. Apa artinya manfaat kalau hanya untuk diri sendiri? Berarti orang lain
yang banyak membutuhkan manfaat dianggap itu dibiarkan mudarat sengsara. Jadi manfaat itu jangan untuk diri sendiri, untuk orang banyak. Apa artinya orang banyak? Kalau tidak untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah sebabnya Rasul sampai bersabda, hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Yang dimaksud tanah air itu tanah air di dunia, tanah air di akhirat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu ada dua macam. Ada cinta fakta, ada cinta dusta. Rasanya muni cinta tanah air, tapi faktanya tidak ada. Itu namanya cinta dusta. Dan cinta dusta itu siksanya lipat 10 kali dalam Al-Quran surat Mursalat. 10 kali. Jadi ada cinta dusta. Gedabus. Nah, cinta fakta, kalau memang cinta harus ada faktanya. Dan diantara kita menghormati ini cinta fakta. Orang Sidiqia cinta kepada tanah airnya sampai disuruh syafaat supaya selamat. Ini diantara satu saja antara faktanya cinta tanah air Indonesia. Makanya sampai saya ciptakan pintu gerbang Sidiqiyah 8 kesanggupan. Kalau orang Inggris masuk Sidiqiyah harus cinta tanah air Inggris. Orang Indonesia masuk Indonesia harus cinta tanah air Indonesia. Ini semua dunia akhirat. Bagaimana cinta tanah air itu? Dalam kitab ini saya tunjukkan kitabnya karena ini bertanggung jawab. Kitab kesarannya kitab Riyadhus Shalihin. Namanya kitabnya Dalilul Falihin. Dalilul Falihin itu menerangkan bukti cinta tanah air. Bagaimana di situ diterangkan? Fayan bahili kamilil imani ayak murawatonahu bil amali sholihi wal ihsan. Kalau memang kamu betul-betul cinta tanah air, kamu harus mengisi tanah airmu dengan isi kemakmuran dan isi amal soleh dan isi ihsan. Jadi mengisi kemerdekaan Indonesia ini bukti fakta. Fakta yang bicara, bukan bicara tanpa fakta. Fakta yang bicara bahwa orang itu cinta kepada tanah air. Itu fakta, yang bicara itu fakta. Kalau fakta yang bicara sampai kapanpun langgeng. Tapi kalau bicara karena fitness lagi ngomong, engkos. Sekarang ngomong, sekarang sudah tidak ada buktinya. Ini namanya omong ngedabrus. Bujuk. Orang banyak dibujuk. Dijanji. Nah itu ngedabrus namanya.
Jadi orang sidik ini saya didik bukan ingin dipuji orang, tapi dididik supaya cinta tanah air dengan fakta bicara. Cinta sejati bukan cinta palsu. Lihat kalau bulan Agustus sedekah nasional berupa rumah. Rumah ada sampai 100 rumah, ada 200 rumah. Sampai sekarang ini waktu sedekah rumah itu sudah ribuan sudah. Ini bukan minta dipuji, gak minta dilem. Mendidik warga sendiri supaya tidak bersifat bakhil, medit, kumet, cetil, pahit. Karena itu adalah penyakit yang tidak boleh masuk dalam hatinya orang-orang sidikiyah yang sejati. Itu loh. Sulitnya saya neliti, semua saya neliti. Mulai kelahiran sampai kematian pun saya buatkan buku Kamilah lengkap. Darah, hari kelahiran pun saya. Ya ini secara nasional. Itulah maksud semboyan saya. Anak saya ila aina aina walakin ana fi aina aina. Saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itu semboyan yang saya tulis di muka tempat kelahiran saya itu. Saya tidak biat kemana-mana, tapi ilmu sasidika itu ada di mana-mana. Saya tidak menyebarkan lambang torekot sidik kemana-mana, tapi di mana-mana ada lambang torekot sidik. Saya tidak bangun Jami'atul Mudzakirin di mana-mana, tapi Jami'atul Mudzakirin yang saya beri contoh ada di mana-mana. Itu terus. Saya tidak menyebarkan syair di mana-mana, tapi syair yang saya buat itu ada di mana-mana. Itu artinya saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Nah itu maksud saya, supaya saya itu memberi contoh yang baik, contoh yang benar, contoh yang saya ambilkan dari Quran dan hadis Nabi. Karena saya bertanggung jawab. Semoga warga Telko Sidike bisa mencontoh contoh-contoh dari Rasulullah. Bukan contoh dari saya menyampaikan contoh. Bagaimana waktu Rasulullah 13 tahun di Mekah belum punya organisasi, lemahnya bagaimana? Belum pernah umat Islam dikuyok-kuyok dengan orang kafir 13 tahun di Mekah. Tapi setelah Rasul hijrah ke Madinah, mulai buat organisasi sehingga Islam menjadi kuat semebar seluruh dunia. Semoga organisasi di lingkungan sidikiyah jaya, lestari, manfaat kepada seluruh umat manusia. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga organisasi di lingkungan sidikiyah ini mencapai kejayaan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa atibul shalik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair wa ya khairan nasir birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.